Udah nggak panas tangannya? Enggak. Udah berapa tahun ngulek sambal, Pak? 5 tahun. Wih, tepuk tangan dulu untuk bapaknya. Lama-lama saya direkrut sama Jeng Kelin ini. 15 kilo nih semalam nih. Wah, gokil ya. Nangis loh tadi ya? Iya. Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalena di channel terbarbar se-Indonesia. Ya, hari ini gue akan ngajak kalian makan barbar, masih di sekitaran Jakarta aja ya. Jangan jauh-jauh dulu kulinerannya. Selama pandemi Covid ini masih berlangsung. Akhirnya gue berlabuh di Sambal Plecing Jeng Kelin. Kelin atau Kelin sih ngomong? Kelin. Oh, Kelin ya? Kelin. Jeng Kelin, dan gue nggak sendirian, ditemenin sama food vlogger juga dari Bogor. Tarik, cit. Ini Kak Sari, nama YouTube-nya apa? Separuh aku lemak. Tuh, separuh, kalau aku kira-kira apa separuh aku apa? Tulang. Jahat dia mah ya. Kita kayak 4-10 kak. enggak boleh kayak gitu ya. Enggak boleh body shaming. Nah, kita di sini belum pernah nyobain kan? Belum. Ini pertama kali. Nah, kita bakal makan sambal plecing. Iya. Lokasi ada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, sebelah flyover. Terus kalau kalian kesini bawa kendaraan, bisa parkir di gedung Kementerian Agama. Jadi dibuka untuk umum parkirannya. Terus cukup. Jalan. Gila, lihat dong. Kak Sari, terpanggil nggak sih? Iya, ini. Sekarang kan petai lagi susah. Emang iya? Iya, makanya mas bahagia banget nemu petai di sini. Kok bisa petai susah? Lagi nggak musim katanya. Oh gitu, iya. Kayak buah ya dia ya? Baru tahu loh gua. Iya, ada juga loh. Apa tuh? Oh, labu siam. Jadi di sini kayak Sundaan gitu, cuma sambelnya tuh sambel Lombok. Sambal plecing. Jadi kita langsung tanya ibunya aja, soalnya yang punya ya langsung datang, tahu gue datang ke sini. Aku tunggu di situ ya. Ibu. Ibunya sibuk banget. Ibu. Tadi dari rumah ya? Iya. Nah, dan ini yang bikin unik ya. Dapurnya tuh lebih dari udah kayak hotel bintang 5 ya, dari ujung sini sampai teman-teman bisa lihat sampai ujung sana, ini dapur ibunya semua. Keren banget loh, Bu. Jadi ini posnya ada apa aja? Ini gorengan. Ini bagian gorengan, bagian rebusan, bagian tumisan, ujung bagian telur. Buset dah. Terus yang di sebelah sini? Ini khusus buat makanan yang sudah siap saji, yang orang dipesan langsung di. Kalau di sebelah kiri itu makanan siap saji, jadi kayak tinggal diambil-ambil ya, gitu ya, disajiin. Yang pesanan langsung ditaruh di sini. Jadi ini pegawainya ada berapa? Lumayan sih. Ibunya bisa aja nih, lumayan kayak gini ya. Soalnya bongkar pasangnya yang berat, jadi karyawannya emang ada 20-an. Ini di bawah bongkar pasang setiap hari. Makanya perlu tenaga ekstra ya. Terus udah buka dari tahun berapa, Ibu? 2011. 2011 ibu yang jualan. Iya. Dulu sendiri? Sekarang langsung 20. Gimana tuh ceritanya dari sendiri? Dulu kan cuma saya dibantu sama 5 orang. Terus ya alhamdulillah tadinya cuma 2 tenda, nambah. Jadinya ya untuk bantuan banyak orang masakin tenda. Nah, nih untuk menunya sendiri. Di sini ada, makasih ya Ibu ya. Nih, menunya ada banyak banget variasinya. Mulai dari ayam, bebek, ikan, ikan kembung, cuek, bawal, lele, salem, buset dah tuh. Kalian pilih semuanya dari sini. Sayurannya juga komplit. Harganya gue nggak tahu, nanti kita lihat aja pas lagi bayar-bayar. Yuk, kita buat sambelnya. Aduh. Gila. Ini adanya yang punya tadi ya? Mas ya, dengan Mas siapa? Mas Ardi. Bisa dijelasin nggak ini sambelnya? Apa aja bahan-bahannya yang bisa buat spesial? Bahan yang paling utama udah jelas cabai ya. Kalian juga udah bisa lihat. Terus kita bahan yang digorengnya itu cuman bawang merah sama tomat. Selain itu mentah. Semua. Terus ini full cabai rawit. Ya, ini namanya cabai setan kalau kita beli ke pasarnya. Ini bapaknya malu, Pak. Udah nggak panas tangannya? Enggak. Kok bisa, Pak? Udah berapa tahun ngulek sambal, Pak? 5 tahun. Wih, tepuk tangan dulu untuk bapaknya. Mau ikut ngulek sih, cuma ya udah cobain aja, nggak apa-apa. Cobain kali ya? Iya. Nah, cobain dah. Gini? Iya. Oke. Lama-lama saya direkrut sama Jeng Kelin ini.
15 kilo nih semalam nih. Wah, gokil. Dan gak gampang loh, dia tuh sekali ngulek gak langsung hancur ya. Harus berkali-kali. Ini cowetnya aja berapa kilo ini? 7 kilo sih. 7 kilo, as. Ya, kayaknya bapaknya aja deh. Gemes kayak bapak yang lihat saya tuh kayak, ini anak ngapain sih? Yes. Oke deh. Waduh. Ini kenapa gini banget ya? Banyak banget nih. Pas ya, banget. Gue masang tadi cuma selembar loh, tapi yang datang kayak gini hebohnya. Oh, gitu kayak ya. Buat sekeluarga. Ada apa aja nih, Meda? Aduh, jadi di sini semua makanannya itu menggunakan sambal kucing, ayam penyetnya. Tuh. Terus kangkungnya juga pakai plecing, itu ada pare teri, ada kol goreng, ada ayam. Ini jengkol kesukaan. Terus ada bawang, ada ayam rica-rica, ada petai goreng. Boleh bagi tugas ke Sari, iya, dijelaskan ya. Tapi di sini tuh uniknya dia ngasih lalapannya beda daripada yang lain loh. Dia ngasih brokoli rebus sama. Iya ya. Iya kan, yang lain tuh nggak ada kayak gini. Iya, baru pertama kali ngeliat lalapan ngasih brokoli loh. Rebus sama labu siam. Aku pesen ini nih, ayam goreng. Aku bebek. Kita jadiin satu piring aja ya. Iya, betul. Nih petai gorengnya tuh, waduh, subur kayak kita nih. Warnanya hijau banget ya. Iya. Gede banget. Iya ya, subur ya. Subur. Terus kol goreng ini udah kudu ya, udah wajib. Dan ini bersih ya, kelihatan minyaknya ya. Bersih, karena kita pelanggan pertama. Oh, betul. Barbarku. Ini selatan pertama pedes banget. Tapi pedesnya pedes enak, Mbak. Ya, tapi ini kalau yang dimakan sampai suapan terakhir pasti bisa nangis, bisa keringetan. Dia nggak ada level-level pedasnya juga nggak ya? Nggak ada. Wah, ini gue nggak bohong, gue pecinta pedas, penggila pedas. Menurut gue ini sambalnya nggak main-main. Jadi kalian yang nggak suka pedas, mendingan pesan ayam goreng mentega aja ya. Sambal kucingnya. Waduh. Waduh, dia ngambilnya banyak banget sih. Masih fresh. Sambalnya segar, segar banget. Karena ada tadi dikasih sama dia jeruk limau. Itu segar, segar gitu ya. Tuh ini pedesnya tuh pedes cabai rawit banget yang ngegigit di lidah, nyelupit di lidah. Karena semuanya cabainya tuh pakai cabai rawit merah yang gedut-gedut. Jadi dia nggak dicampur sama cabai jenis lain. Pure cabai rawit. Pedes ya? Banget. Jempol. Terus yang gue suka ini nasinya tuh dia perak. Cocok banget dimakan pakai lalapan kayak gini. Semangat ya, Sari. Kita mau tolak yang lain mungkin ya. Lalapan, jengkol sama sambal. Emang pedes nih, ntar lagi nangis Kak Sari. Nangis loh Kak Sari ya? Iya. Iya. Aku kalau makan emang gitu, nangis. Kenapa? Terharu karena enak. Enggak, kayak ada yang lain sini. Hah? Kenapa? Cerita aja, cerita. Terharu! Akhirnya makan enak. Dari tadi gue udah kelaparan. Aku pesan ikan bawal. Lihat nih, buntutnya saking garingnya. Ih, kayaknya enak banget tuh. Bye-bye. Ini namanya pete tumis pare. Pete pare tumis ikan teri. Coba kita buktikan dia pahit apa enggak. Enggak pahit sama sekali pare. Dia ngolahnya bagus ya. Nah, ini dia. Kita makan. Mana nih lagi gua? Ya, sambelnya. Pedes. Ya lah pedes. Ini bibir ku aja udah mau jontor ini. Waduh, ada lagi datang. Aduh, ntar dulu, Firzan. My love wants, but now I'm fed up, gonna take it all back, cause we're a no-go. Jadi, buat kalian yang nyari sambal dengan sensasi berbeda di Jakarta, harus banget ke sambal kucing ini. Jadi, sampai situ aja. Lokwe kali.
Jangan lupa like, comment, share, subscribe my channel. Dan juga jangan lupa juga cek Instagram gue, MG Dalena, untuk rekomendasi trainer lainnya dan Instagramnya Separuh Aku Lemak, jangan lupa. Sama YouTube-nya juga. Iya, Separuh Aku Lemak. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. See you next vlog, bye.